Moms, halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Nah, pada hari sore ini Moms ya, kegiatan aku di sore hari ini aku mulai dari ruang tengah tadi Moms ya, itu berantakan banget, banyak mainan anak-anak. Dan ini kita menuju ke ruang tamu bagian depan ya Moms ya. Nantinya di sini aku bakalan mau ganti gorden ya Moms ya, ya biar dapat suasana baru aja gitu Moms ya di rumah kontrakan ini. Jadi di sini aku mulai bersih-bersihnya, aku mulai dari ruang tengah ini Moms ya. Ikutin terus video aku sampai selesai ya Moms ya, jangan di skip. Ini adalah bagian ruang tengah ya Moms ya, yang jarang kemungkinan aku sorot ya Moms ya di YouTube maupun Instagram, karena bagian ruang tengah ini cocok juga Moms ya untuk tempat mainan anak-anak, jadi nggak nampak berantakan banget atau berserak banget rumah kontrakan ini. Jadi alhamdulillah Moms ya, ini kontrakannya lumayan luas, ruang tamunya sampai ke belakang juga. Jadi ini ruang tengahnya ini aku manfaatin untuk nyimpan mainan anak-anak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya Moms ya untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Semoga video aku ini bisa membawa semangat buat para Moms dan Bunda, semangat untuk beraktivitas, semangat untuk bersih-bersih. Walaupun kita ngontrak, setidaknya rumah ini harus kita rawat Moms ya, harus bersih dan rapi. Karena yang nikmatin di dalam kan kita juga ya Moms ya. Di sini memang aku nggak peduli Moms ya, aku selalu perhatikan rumah ini Moms ya. Aku tuh senang banget kalau untuk beberes, bersih-bersih, nyapu, ngepel dan lainnya. Jadi alhamdulillah aja sih Moms ya, menurut aku walaupun itu rumah sendiri atau rumah kontrakan, ya kewajibannya sama ya Moms ya, tetap harus diperhatikan, dirawat dan dibersihkan juga ya, harus dirapikan juga. Karena yang menikmati di dalam, yang merasakan di dalam tuh kita sendiri Moms ya, bukan orang lain ataupun yang punya rumah. Apa kabar ya Mams, semua teman-teman aku, para Mams dan Bunda dan yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hajat doa kalian, impian kalian tahun ini Mams ya, semoga tercapai ya Mams ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini aku lanjut juga bersihkan karpetnya Moms ya. Nah, di sini aku bersihkan karpetnya pakai sapu ini aja Moms ya, sapu lidi. Aku tuh lagi dimainkan sama anak-anak, terus dia juga berantakan juga Moms ya, nanti lah mau aku rapikan sapu lidinya. Jadi di sini alhamdulillah Moms ya, aku tuh leluasa banget untuk beres-beres, bersih-bersih rumah, karena sekarang ini Moms ya posisinya anak-anak tuh lagi kompaan Moms ya, tiga itu tidur semua di dalam kamar. Jadi di sini waktunya aku untuk beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, dan kerja aku di sini harus cepat ya Moms ya, sebelum mereka bangun. Setelah selesai nyapu, di sini aku lanjut mau pasang gorden ya Moms ya. Nah, ini aku sebenarnya mau nunggu suami aku Moms, cuman kelamaan banget. Tahulah Moms ya, kalau emak-emak ini kan gak sabaran ya, kalau lihat rumahnya itu ada yang beda pasti gak sabaran banget kita ya Moms ya. Betul gak sih kalau kita mau beres-beres itu, apalagi kita mau minta tolong sama suami kita, pasti lama banget ya maunya itu, moodnya itu entah kapan. Jadi di sini aku pasang sendiri aja Moms ya, nggak apa-apa lah, karena di sini aku pendek, jadi aku pakai bangku ya supaya manjat naik ke atas. Mohon maaf Moms ya, di sini aku manjat pakai bangku. Jadi di sini alhamdulillah aku juga bisa pasang gorden sendiri.
Alhamdulillah ya mamsia, ini jadi juga hasil karya kerja keras aku. Ya Allah, jadi sebenarnya mamsia, suami aku tuh pengen masangnya itu pada malam hari mamsia, cuman kalau malam hari tuh kadang nggak sempat ya mamsia, kadang kita kecapean, ketiduran, yang itu yang pertama ya. Yang kedua, pencahayaan di rumah ini mamsia, kalau malam itu aku rekamin video, buat video tuh agak gelap ya mamsia, jadi aku manfaatin aja pada sore hari ini, karena kan aku dapat cahaya itu dari sinar matahari di luar. Jadi selama ini mamsia aku tuh pakai buat video itu aku nggak pernah pakai ring light, jadi banyak banget yang nge-DM aku mamsia, videonya tuh kok terang banget. Sampai sekarang aku tuh masih pakai HP mamsia tanpa ring light, dan aku mengandalkan cahaya dari luar, yaitu sinar matahari. Lanjut di sini aku mau beres-beresin meja mamsia. Jujur sebenarnya aku tuh kurang pandai mamsia dalam menata home decor gitu mamsia, menata gimana rumah kita tuh cantiknya, bagusnya gitu, aku kurang pandai sebenarnya mamsia. Boleh komen di bawah mamsia, sebaiknya tatakan di meja aku nih dibuat pakai apa ya, storage atau keranjang atau pakai ambalan. Boleh komen di bawah mamsia sarannya buat aku. Jadi di sini aku lanjut aja mamsia untuk bersihin kaca bagian apa ya, halaman rumah aku ini. Ini kacanya udah berdebu banget, dan tiba-tiba anak bayi aku sama anak balita aku nih bangun mamsia. Ini sekitar jam 4:30 ya kalau nggak salah mereka tuh udah bangun. Kerjaan aku tuh belum siap juga, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Alhamdulillah aja mamsia anak bayi aku tuh masih anteng, karena kalau dia nangis aku payah nanti untuk ngepel ya mamsia. Oke, mams, di sini aku lanjut untuk ngepel lantai ya mams ya. Di sini aku mulai dari ruang tengah tadi. Untuk dapur sering banget aku tunjukkan mams ya vlognya nanti. Kapan-kapan aku bikin vlognya di kamar ya, untuk beres-beres kamar juga. Jadi di sini aku mau ucapkan terima kasih banyak buat para mams dan bunda yang selama ini udah support aku, yang selama ini sudah nonton video aku. Bagi kalian yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube, yang selalu hadir, yang selalu nonton, yang selalu ngasih like maupun komentar positif tentang channel YouTube aku ucapkan banyak terima kasih. Karena tanpa kalian, apalah arti channel YouTube aku mamsia, nggak ada apa-apanya. Aku ucapkan banyak terima kasih ya mamsia dan para bunda. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Inilah dia hasil kerjaan aku tadi mamsia, kegiatan aku tadi beres-beres bersih-bersih rumah ini sudah selesai, sudah aku sapu, sudah aku bersihkan semua. Terus di sini aku sudah ganti suasana baru dengan ganti gorden ya mamsia, dan di sini juga anak-anakku tuh udah bangun, jadi semuanya udah beres, nanti aku tinggal mandikan anak aja ya mamsia. Nah, senang-senang banget mamsia rasanya ya kalau lihat rumah itu udah bersih, rapi. Jadi kita juga gitu mamsia yang nikmatin walaupun ngontrak. Alhamdulillah aja sih menurut aku. Nikmatin aja semuanya mamsia, karena kalau rumah ini bersih dan rapi, kita di dalam tuh pasti senang banget mamsia untuk beraktivitas, untuk merawat rumah, untuk beberes rumah, mengurus anak dan lainnya. Thank you.
Alhamdulillah bisa beresin rumah, Mamsia. Tadi anak bayi aku tuh anteng banget. Jadi memang aku tuh kalau dia lagi anteng-antengnya cepat-cepat lah beres-beres rumah, Mamsia, bersih-bersih rumah. Nah, ini dia Mamsia, semuanya sudah bersih dan rapi. Nah, ini ketinggalan ada kain lap ya, Mamsia. Ini kain lap aku tadi beresin kaca ya, ya Allah. Aku ambil dulu ya. Oke, di sini aku lanjut. Nah, ini kemarin aku Mamsia ada beli ini Mamsia stiker kompor di Shopee. Ini murah banget Mamsia, cuma 20 ribuan aja. Nah, ini paketnya tuh udah lama banget Mamsia, baru kali ini aku unboxing. Jadi di sini aku pengen beli stiker kompor yang warna putih gitu Mamsia, nanti mau aku pasang di makeover dapur. Jadi mohon maaf Mamsia, belum aku makeover dapur sampai sekarang karena aku menunggu stiker kompor Mamsia, biar videonya itu satu aja. Seperti apa stiker kompor aku kali ini? Buat kalian penasaran, nonton video aku sampai selesai ya Mamsia. Dan buat kalian yang baru datang, yang baru mampir menemukan channel YouTube aku, halo, assalamualaikum. Kenalin nih, aku Tiara, mama muda anak 3 rapat-rapat di usia 26 tahun. Jadi buat kalian yang baru datang, yang baru mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dukung channel aku dengan klik subscribe agar channel YouTube aku semakin berkembang dan aku semangat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih. Dan buat kalian yang mau memberikan kritik, komentar, maupun saran, boleh komen di bawah Mamsia atau DM ke Instagram aku yang ada di layar atau di description box. Nanti link Instagramnya aku letak di bawah Mamsia. Jadi main-mainlah Mamsia ke Instagram aku agar kita lebih akrab. Jadi di sini aku mau Shopee haul dulu Mamsia dengan stiker kompor yang aku beli di Shopee. Ini murah banget Mamsia, cuma 28.000 aja. Aku tuh mau ngetes ya Mamsia, COD di bawah 50.000. Nah, ini aku COD Mamsia 28.000. Alhamdulillah barangnya sampai di rumah ya Mamsia. Ini barangnya sampai, langsung kita bayar dan hasilnya itu bagus banget Mamsia. Tidak ada kerusakan, packingannya juga bagus. Nah, ini dia motifnya yang aku mau nanti pasang di kompor aku Mamsia. Nah, ini dia Mamsia, bagus banget stiker kompornya. Jadi nanti aku mau makeover dapur sekalian pasang stiker kompor ya. Ini murah banget Mamsia, stiker kompornya cuma 20 ribuan aja dan gratis ongkir ya. Ini juga COD. Jadi buat kalian yang mau samaan dengan sama aku, nanti link pembelian Shopee-nya aku letak di bawah Mamsia. Nanti link pembeliannya aku letak di description box Mamsia. Nanti kalian bisa boleh klik di sana yang mau samaan dengan aku. Oke deh, sampai di sini dulu Mamsia video aku. Semoga video aku ini bisa bermanfaat, menginspirasi, dan kalian terhibur. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih.